Kembali. Baik, dari mahasiswa sekalian, materi pada pertemuan hari ini adalah bahasa jurnalistik. Mungkin ada yang bertanya enggak, kenapa saya menjadi dosen jurnalistik? Apa dasar saya menjadi, apa dasar saya ataupun kompetensi yang mampu mengajar jurnalistik. Ada bertanya enggak? Ini Pak Rahmat kan dosen bahasa Indonesia, tapi kenapa ngajar jurnalistik? Kenapa enggak harus orang wartawan ataupun dari prodi fisip lah? Ada enggak yang bertanya demikian? Kalau saya tanya tuh, misal ada dosen yang ngajar ini, apa kapasitas dia sehingga dia bisa mengajar mata kuliah jurnalistik? Baik, jadi mahasiswa sekalian, mungkin saya jelaskan sedikit. Sebelum lulus S1, sejak 2011 saya sudah menjadi wartawan nih di beberapa media cetak dan media online di Aceh. Pertama, riwayat saya sebagai wartawan, saya tergabung dalam Detak ya, organisasi kemahasiswaan ataupun UKM di Universitas Syah Kuala. Setelah lulus dari aktif dalam organisasi UKM, saya ikut kuliah juga di MGC, Muharram Jurnalis College. Itu beasiswa dari kampus lah. Kalau misalnya ini dari Universitas Syah Kuala, melalui UKM-nya, saya dikasih beasiswa untuk kuliah. Nah, materi hari ini yang saya bagikan adalah materi pada saat saya mengikuti perkuliahan jurnalistik di Muharram Jurnalis College. Saya kuliah ambil program jurnalistik ini sekitar 3 bulan. Setelah 3 bulan saya aktif di dalam MGC, kemudian saya menjadi wartawan Aceh Corner, seingat saya pertama, kemudian diajak bergabung ke dalam Harian Aceh. Setelah Harian Aceh ada beberapa media lagi, Bumo Aceh, Aceh Independent, kemudian yang saya sangat berkesan, saya menjadi wartawan yang paling berkesan Harian Aceh sebenarnya, karena media cetak. Tapi yang kedua itu wartawan Auto Business, otomotif dan bisnis. Kenapa berkesan? Banyak tokoh-tokoh yang saya wawancarai yang memang berkompeten di bidangnya. Terakhir, 2015 saya menjadi wartawan di tabloid Pikiran Merdeka. Mungkin sekarang masih ada medianya. Baik, sekarang kita coba lihat bahasa jurnalistik. Materi ini adalah materi yang dibuat oleh narasumber ataupun pemateri pada saat saya pelatihan, Pak Ampuh Devaya. Beliau ini wartawan senior di Serambi Indonesia, juga lulusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi memang punya kapasitas. Dan perlu diingat, luaran adik-adik mahasiswa kuliah di FKIP Bahasa Indonesia bukan hanya guru, tetapi pertama guru, kemudian kedua editor, ketiga wartawan ataupun jurnalis. Jadi terserah adik-adik mahasiswa mau yang mana. Baik, kita lihat dulu bahasa jurnalistik. Di sini perlu diingat bahasa adalah senjata, lalu kata-kata adalah pelurunya. Oke, sering kita mendengar peribahasa atau ungkapan, jika sebuah senapan dia hanya mampu menembus satu kepala. Tapi jika tulisan, bayangkan nih, misal kita buat satu artikel, opini, itu yang berpengaruh ke semua orang, siapa saja yang membacanya. Sehingga disebutlah, bagi jurnalis, bahasa adalah senjata. Dan pelurunya adalah kata-kata. Tergantung nih ya, kemarin di minggu pertama, adik-adik mahasiswa sudah lihatlah apa yang harus dilakukan oleh wartawan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wartawan. Itu tercantum dalam kode etik jurnalistik yang dibahas dalam undang-undang pers. Begitu juga, nggak cuma guru ya, wartawan dia ini sekarang juga ada uji kompetensi dari media sampai wartawan utama. Dan hal itu harus dilakukan untuk memperkuat kompetensinya.
Baik, selanjutnya kita lihat bahasa jurnalistik. Ini penting, terutama bahasa yang dipakai dalam bidang jurnalistik ini agak berbeda, tapi tetap yang bahasa Indonesia. Kemudian diharapkan juga, ketika menulis nanti, harus juga dipakai ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik ini, dia sifatnya ya padat, mudah orang pahami, dan tidak terlalu banyak istilah-istilah yang sulit orang pahami. Apa yang mau disampaikan, dah itu yang ingin diutarakan. Kayak dari mahasiswa sekalian, jika baca koran, cukup baca dulu lead namanya ya, bagian awal di wartawan, di berita, kepala berita ataupun istilah lainnya. Udah, setelah kita baca lead, sudah selesai. Nggak perlu lagi kita lihat yang lain. Karena kenapa? Dia sifatnya tadi untuk menyampaikan informasi secepat mungkin. Kita akan sulit, ataupun misal ginilah, ada buku metode penelitian nih. Dia nggak mungkin ditulis dengan bahasa sederhana. Harus ditulis dengan bahasa ilmiah. Begitu juga. Ketika kita baca buku metode penelitian ini, waktu yang dibutuhkan nggak bisa nih. Cuma kita baca sekitar 2 menit aja dulu lah bagian awal nih. Nah, selesai. Nggak. Kalau koran ya jelas dia. Bahasanya lugas. Misalnya di sini. Dengan kita pelajari bahasa jurnalistik ini, kita mengetahui dan memahami. Kemudian kita mengaplikasikan bahasa jurnalistik tersebut, kemudian menerapkan bahasa Indonesia dalam pemberitaan. Orang sering menyebutnya bahasa jurnalistik, tapi saya kurang sependapat ya, lebih cocoknya bahasa bidang jurnalistik. Begitu juga bahasa hukum, kurang tepat. Bahasa Indonesia bidang hukum, boleh. Bahasa Indonesia bidang kedokteran. Karena kebanyakan orang berasumsi setiap bidang itu bahasa, tapi apa salah. Sebuah bahasa dia kan punya kamus, punya penuturnya yang jelas, punya wilayah penuturnya, kemudian punya niki sistem. Sehingga di sini mungkin, dan saran saya lebih tepat bukan bahasa jurnalistik, bahasa Indonesia bidang jurnalistik. Yang penting dari mahasiswa ketika menulis, pakailah bahasa Indonesia ini. Kebanyakan jika saya pengalaman dulu jadi wartawan, yang paling batak ini wartawan daerah lah nih kalau saya bilang ya. Misal wartawan di Kabupaten A, Kabupaten B, itu mereka nggak pahami, nggak pahami ya, tapi mereka ini kurang peduli dan apatis terhadap penggunaan bahasa. Siapa yang perbaiki? Redaktur. Dia tingkatannya nanti ada paling bawah wartawan kita. Kemudian ada redaktur. Kemudian ada pimpinan apa wartawan, redaktur, redaktur pelaksana, dan selanjutnya pimpinan redaksi ataupun disingkat pimred. Ini yang paling tinggi. Kalau wartawan dia tugasnya hanya mencari dan membuat berita. Redaktur ini mengarahkan dia, mengarahkan si wartawan, kamu hari ini topik yang kamu liput A. Kemudian di redaktur ini dia juga menyunting berita. Kemudian redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana ini bertugas dia mengordinir semua redaktur yang di bawahnya. Begitu juga wartawan, dia yang mengarahkan. Pimpinan redaksi dia bertanggung jawab untuk semua aktivitas jurnalistik pada suatu penerbitan, baik cetak maupun online. Misalnya di Serambi Indonesia sekarang pimpinan redaksinya siapa ya? Bang Yarmen Dinamika itu yang menjadi yang bertanggung jawab terhadap semua publikasi, dan paling tinggi tetap ya ada pimpinan umum dan ada pimpinan perusahaan. Kita lihat berdasarkan teori bahasa komunikasi, language of mass communication, disebut pula newspaper language, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan di media elektronik maupun komunikasi tertulis, dengan ciri khas singkat, padat, dan mudah dipahami. Ketika adik mahasiswa membaca koran, membaca artikel di media online, jika sulit dipahami, itu salah.
salah dari segi pembuatan berita. Karena gini jelas kan, dia cirinya singkat, padat, dan mudah dipahami. Sekarang karena saking canggihnya teknologi, hampir ya semua orang bisa membangun ataupun membuat portal berita. Ya, benar. Kalau misalnya secara aturan, mereka buat perusahaan, kemudian perusahaan ini didaftar di Kemenkumham, dasarkan Kemenkumham tersebut, dia buat aktivitas produksi berita. Selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak dipersoalkan. Tapi ingat, seorang wartawan yang harus benar-benar profesional, dia mengikuti UKWI, Uji Kompetensi Wartawan Indonesia. Saya waktu itu belum sempat saya ikut uji kompetensi ya, karena mulai diberlakukan jika saya nggak salah 2014 sudah mulai ada UKWI, Uji Kompetensi Wartawan. Saya karena aktif di kuliah, saya tinggalkan dunia jurnalistik ini. Tapi penting ya, di uji kompetensi wartawan semua di ujiankan, mulai dari bagaimana dia mewawancarai narasumber, bagaimana dia menulis berita, bagaimana dia menangkap informasi, misalnya disajikan berupa dialog lah, diputar rekaman. Dari rekaman tersebut nanti diharapkan membuat berita. Saya nanti juga kita kuliah bahasa Indonesia untuk kuliah jurnalistik, saya mengharapkan ke sana juga nanti. Jadi mahasiswa mampu pertama membuat rilis. Ini yang paling simple. Membuat rilis untuk dipublikasikan di media massa. Saya nggak mau jika buat rilis, ya rilis aktivitas biasa ya, itu paling nggak bagus lah. Dia untuk buat rilis, buat seperti berita yang utuh. Nanti orang wartawan, orang pihak media tinggal mengedit saja. Jangan kita buat aktivitas-aktivitas seperti makalah lah, itu tidak tepat ya kalau kirim rilis. Kemudian pertama saya mengharapkan adik mahasiswa mampu membuat rilis, kemudian adik mahasiswa mampu membuat perencanaan liputan. Kalau kita kuliah tatap muka ini, mungkin saya akan suruh adik mahasiswa buat majalah lah. Buat majalah, kemudian dari majalah ini di layout, kemudian dipresentasikan. Kalau dulu S1 saya juga ada ambil mata kuliah jurnalistik sama Pak Harun, kami tugasnya buat majalah. Saya ingat majalah yang saya buat itu majalah judulnya Metrum. Metrum ya. Saya tulis di dalamnya persoalan akreditasi di Unsia. Saya paparkan. Karena gini, untuk ragam bahasa jurnalistik, kemudian diklasifikasikan lagi jenis berita, ada yang paling level selemah-lemahnya iman jadi wartawan adalah straight news lah dia buat. Berita biasa. Kemudian ada feature. Berita berkisah. Kemudian ada reportase, ada in-depth investigasi, ada investigasi. Paling kurang ada 5 lah jenis berita. Tetapi adik-adik mahasiswa saya harapkan cuma mampu pertama buat straight news yang paling simple, kemudian buat features, satu lagi reportase. Misalnya nih, Cuk Milna tinggal di Nagaraya, bagaimana membuat sebuah reportase kunjungan warga di Gukrum Isep misalnya kan, setiap hari libur. Buat nanti reportase, kita coba kembangkan. Nah, tantangan nih adik-adik mahasiswa sekalian, saya lihatlah kalau di, bukan saya masuk membandingkan ya, Tiga Sempena itu mahasiswanya aktif lah menulis di koran. Ini saya tantang juga adik-adik mahasiswa, buat sebuah reportase kirim ke Serambi Indonesia, kan ada kolom di Serambi Indonesia itu jurnalisme warga, jika dimuat saya kasih nilai A terus nih, nggak perlu lagi ikut final. Dan gini ya, semuanya syarat untuk lulus, buat reportase kirim ke media massa ke Serambi, tampilkan screenshot pengiriman ke Serambi, itu untuk syarat ikut final dengan saya. Reportase ya, nanti contoh reportase bisa kita lihat sama-sama, tapi hari ini untuk pengantar saja dulu bahasa jurnalistik. Karena gini ya, dengan kita menulis, orang akan mengenal kita. Kalau misalnya ya tidak menulis ya tidak akan pernah dikenal lah.
Dua ciri utama komunikatif ya. Pertama kita lihat dulu bahasa jurnalistik, ragam bahasa dapat dibedakan sesuai dengan cara penyampaiannya. Yakni ragam bahasa lisan, kemudian ada ragam satu lagi tulis. Intinya ragam bahasa kan terbagi menjadi dua, ada lisan dan tulisan. Yang lisan ini dipakai untuk percakapan sehari, sedangkan tulis banyak ya digunakan. Karena spesifikasi pelaku dan suasana penyampaiannya, yakni ragam bahasa baku, bahasa resmi formal dan non-formal, kemudian di dalamnya ada slang, dialek. Selanjutnya, karena spesifikasi materi yang disampaikan, dibedakan bahasa hukum, kedokteran, militer, pertanian, dagang, jurnalistik. Oke, bisa dipahami ya untuk ragam bahasa. Dia pertama tetap dia bentuknya lisan dan tulisan, kemudian dilihat dari suasananya. Ini ranahnya ke sosiolinguistik juga lah sedikit ya. Kemudian cara penyampaiannya, penggunaannya jelas ada hukum, kedokteran, pertanian, dagang, jurnalistik. Selain dari ini ada nggak lain untuk bidang-bidang bahasa Indonesia digunakan dalam bidang? Ada. Kalau misalnya di sini coba beberapa lah, ada juga bahasa Indonesia digunakan dalam bidang pendidikan, ya itu berbeda ruang lingkupnya. Kemudian bahasa Indonesia digunakan dalam bidang pengajaran, ya tetap berbeda. Kita lihat sedikit lagi bahasa jurnalistik, yang dimaksud ragam jurnalistik yang digunakan oleh dunia surat kabar ataupun dunia pers, media massa cetak, atau bahasa yang digunakan oleh seluruh media massa, termasuk media massa audio, kemudian ada audio visual. Dua sebabnya bahasa jurnalistik menjadi salah satu ragam bahasa spesifikasi materi yang disampaikan. Cobalah di mahasiswa amati ya, di berita, contohlah di STDV ataupun apa, misal Nuktihal dari Indramayu melaporkan. Cobalah lihat ya, bagian terakhirnya ada yang khusus dia. Sekian dari ini, intinya yang khusus inilah yang menjadi karakteristik bahasa jurnalistik. Lain apa yang paling simpel kalau media cetak? Kebanyakan bahasa jurnalistik, dia afiksasi dihilangkan. Saya ingatkan afiksasi pengimuhan dalam bahasa Indonesia. Misal, sekarang kan sudah keluar surat keputusan presiden bahwasanya Pak Nova Iriansyah PLT sekarang sudah sah menjadi gubernur. Udah dibuatlah judul beritanya apa? Nova Iriansyah gubernur, bukannya Mendagri lantik gubernur Aceh. Mereka enggak pakai afiksasi melantik, tapi pakai lantik. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya nanti kesalahan pemaknaan. Dipakailah kata dasar, lantik. Dulu sering juga orang protes ya. Mahasiswa sumbang 5 kantong darah. Orang kan berasumsi gini ya, hasil misal kita buat donor darah, yang kita hasilkan 5 kantong darah. Kan terbalik tuh, sekarang udah diubah. Darah, mahasiswa sumbang darah 5 kantong. Kalau kantong darah ya kantong aja ya yang disumbangkan. Makanya untuk bahasa jurnalistik sendiri, dia sering juga dipengaruhi oleh masukan dari berbagai pihak agar menjadi baguslah. Saya sarankan jika adik mahasiswa mau belajar menulis, rujukannya ke media Kompas. Karena itu yang memang sudah sangat-sangat standar. Standar dari segi penggunaan ejaan, standar dari segi penggunaan kalimat, mereka sudah sangat tepat. Oke, bahasa jurnalistik atau bahasa pers disebut juga terutama ragam kreatif, kemudian ada ragam akademik, bisnis, filosofik, dan sastra. Yang kreatif ini banyak ya, untuk contoh kita lihat, intinya digunakan untuk
memberikan ide-ide bagi seorang pembaca. Contoh ya, dibuat masalah dulu yang lagi rame-ramenya tentang buah jernang ya. Diajarkanlah bagaimana cara penanaman buah jernang. Kemudian dia juga akademik. Kenapa ini akademik? Karena proses penulisan penerbitan berita dilakukan dengan tahapan yang sistematis. Dapat dipertanggungjawabkan. Cobalah dari mahasiswa baca, kalau yang harian nggak begitu mendalam lah beritanya. Tapi yang sifatnya bulanan. Contoh, tabloid Tempo. Itu ulasannya sangat mendalam, bagus, mendetail. Sehingga ini dikategorikan ilmiah. Yang bisnis ini apalagi ya. Dan perlu diingat juga kalau yang sekarang lagi heboh-hebohnya masalah bisnis apa nih? Yang berupa bisnis bunga keladi ya, ataupun bunga apalah disebutnya. Itu juga menjadi hal yang ramai dibicarakan. Kemudian filosofik. Ada di mahasiswa perhatikanlah di Serambi Indonesia di halaman 1 itu ada berupa tokoh. Ini merupakan filosofik yang literal ataupun sastra. Ini berupa berita dalam bentuk features. Saya dulu pernah juga saya buat dalam bentuk features juga. Mungkin ini aib orang lah nih ya, tapi nggak apa-apa lah karena memang sudah dipublikasikan. Saya buatlah sebuah berita, judulnya Saat Anak dan Ayah Kompak Mencuri Kambing. Kejadiannya di Alunaga, lagi Jumat, saya buat liputan setelah Jumat lah, kurang dekat rumah saya. Heboh lah orang rame-rame ini. Kenapa saya pikirkan saya lewat, rupanya ada pencuri yang ditangkap. Saya pergilah ke, karena nggak ada lagi di Alunaga, sudah dibawa ke Polsek Syahkuala. Sanalah saya wawancara beberapa tokoh berupa kecil dan pihak kepolisian. Sehingga saya buat judulnya Saat Ayah dan Anak Kompak Mencuri Kambing. Ini yang untuk features. Kemudian ada satu lagi features yang sangat sedih bagi saya. Pertama saya buatnya nggak begitu sedih ya. Tapi sudah diedit oleh redaktur Bang Fogi. Saya pun ketika membacanya agak berkunang-kunang ya. Redik mahasiswa mungkin karena baru ya, nggak tahulah. Sekitar 2010, dulu ada seorang yang, maaf, dia bilang tunanetra, dinampingi dengan seorang anak. Dia berjualan di Darussalam, pas di depan Fakultas Ekonomi. Nama anaknya itu Rahmat. Jadi setiap pulang sekolah, anaknya ini menemani sang ayah untuk berjualan misalnya buah-buahan, kemudian tirom, dan lain sebagainya di depan kampus ekonomi Unsyah. Siapa yang enggak sedih ya? Maksudnya gini, setiap hari pulang sekolah, dia temani nih ayahnya untuk berjualan. Bayangkan, rumah mereka ini di Kung Raya, lalu pergi ke Darussalam untuk berjualan. Saya buatlah judul features-nya, Rahmat itu bernama Rahmat. Kan beritanya agak mendalam, saya tulis, sehingga ya agak sedih lah. Karena memiliki karakter berbeda berdasarkan jenis tulisan yang diterbitkan. Ingat ya, masing-masing media dia punya karakteristik tersendiri yang mungkin gaya selingkung tidak akan sama dengan media lainnya. Kemudian ciri bahasa jurnalistik, tadi jelas ya, singkat, nggak perlu panjang-panjang dia yang mau disampaikan. Padat, jelas, lugas, dan menarik. Jika dibuat seperti berita biasa, nggak menarik, orang cenderung nggak akan membaca. Nanti coba kita lihat yang contoh berita Serambi hari ini. Oke. Ini kita coba lihat definisinya. Singkat artinya harus menghindari penjelasan yang berteli-teli. Kemudian padat, mampu menyampaikan informasi yang lengkap. Ingat ketika menulis, dia unsur yang kita pakai 5W1H. Apa saja nih? What, where, when,
who, where, kemudian tambah satu H, bagaimana. Di awal sebuah tulisan langsung disebutkan lengkap, ya. Oh Pak, apakah 5 W 1 H ini harus ada full di kepala berita ataupun lead? Tidak mesti. Intinya ada beberapa hal unsurnya ini, misalnya cuma apa, siapa, dan di mana, kapan, boleh, sudah selesai ya. Nah, perlu lengkap ya, lengkapnya nanti baru di kalimat kedua. Intinya 5 W 1 H ini harus ada di dalam berita. Kemudian sederhana. Dapat mungkin kalimat tunggal dan sederhana. Jangan dibuat satu kalimat kadang-kadang hampir setengah halaman tuh ya, ketika menulis itu enggak dibenarkan. Kemudian lugas, menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung, menghindari bahasa yang berbunga-bunga. Bahasa berbunga-bunga ini kan agak mendayu dan tidak begitu inilah bahasa jurnalistik tadi dia. Tetap ini memiliki karakteristik tersendiri yang tidak mungkin ataupun tidak ditemukan di bidang ilmu ataupun bidang bahasa. Kemudian jelas ya, informasi yang disampaikan jurnalis dengan mudah dapat dipahami oleh khalayak umum. Struktur kalimatnya tidak menimbulkan penyimpangan makna yang berbeda, menghindari ungkapan bersayap atau bermakna ambigu. Caranya ya harus kalimat tunggal dibuat untuk menghindari yang namanya kalimat ambigu. Oke, kemudian kenapa dipakai bahasa jurnalistik? Surat kabar dibaca semua lapisan masyarakat yang beragam tingkat pengetahuan. Bayangkan ya, dedik mahasiswa menulis bahasa yang sangat ilmiah untuk koran, dan koran ini dibaca oleh semua kalangan dari level yang paling tua dan yang muda, misalnya di warung kopi, akan susah dipahami karena pembaca ini kan umum, banyak. Sehingga dipakailah bahasa jurnalistik yang sederhana. Kemudian bahasa jurnalistiknya harus mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat. Contohnya apa yang sekarang lagi heboh-hebohnya terkait COVID-19? Kalau dulu ada yang namanya tes swab. Sekarang apa namanya? Tes uji sapu. Intinya diikutilah perkembangan yang ada dalam masyarakat. Pernah juga ya, karena bahasa jurnalistiknya mengikuti perkembangan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia mengikuti perkembangan jurnalistik. Ataupun bisa secara bersamaan. Intinya bahasa Indonesia dan ilmu jurnalistik ini berbarengan. Nggak bisa dia bertolak belakang. Makanya saya kemarin ada saya tanyakan, bagaimana kontribusi bahasa apa bidang jurnalistik terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Banyak hal yang terjadi perubahan. Kemudian tidak semua orang memiliki cukup waktu untuk baca surat kabar. Seperti yang saya contohkan tadi, bayangkan jika adik mahasiswa menulis sebuah berita yang sangat panjang, intinya itu tidak ditampilkan di bagian awal, orang akan sulit untuk memahami. Toh yang ingin dibilang cuma yang paling sederhana. Kemudian syarat bahasa jurnalistik harus adik mahasiswa perhatikan. Nanti mungkin akan saya buat latihan juga, karena kita kuliah hari ini untuk 2 minggu, pertemuan 3 dan 4, minggu depan adik mahasiswa ataupun mulai dari sekarang saya kasih tugas dan harus dikerjakan. Misal di sini saya coba tanya nanti syarat bahasa jurnalistik, misal tampil menarik, variatif, segar, berkarakter, tampil ringkas dan luas, logis, dinamis, demokratis, dan populis. Nanti coba tampilkan masing-masing syarat ini, syarat bahasa jurnalistik disertai contoh. Misalnya yang tampil menarik, bagaimana? Yang variatif, seperti apa? Yang segar, berkarakter. Kemudian tampil ringkas dan luas, logis dan dinamis, demokratis dan populer. Bagaimana contohnya? Mungkin ini diingat ya, nanti saya akan coba berikan tugas masing-masing dari sini ambil contoh di media massa, terserah media cetak maupun media online. Kemudian setiap kata harus bermakna.
harus bertenaga dan harus bercita rasa. Bayangkan kalau misalnya yang ditulis itu bahasa Acehnya bro-bro butuh ataupun sampah-sampah, ngapain ya orang beli koran mahal-mahal toh isinya tidak ada. Kemudian juga harus punya power ketika yang ingin diberitakan. Kemudian kata bertenaga dengan cepat dapat membangkitkan daya motivasi, persuasi, fantasi, dan daya imajinasi pada benak khalayak. Itu dia yang harus terdapat dalam bahasa jurnalistik. Kemudian kita lihat lagi penggunaan kata berkisar pada dua hal. Pertama, ketika adik-adik mahasiswa mencoba menerapkan tulisan jurnalistik, perhatikan dulu ataupun kuasai etimologi kata tersebut seperti apa. Jangan salah dipakai. Ini contoh-contoh, misalnya kita mau bilang berupa investasi untuk emas lah. Tapi kita tidak kuasai secara istilah-istilah dalam bidang apa investasi emas, itu akan sangat sulit. Contoh saya sendirilah dulu. Ketika menjadi wartawan otomotif, saya banyak kali istilah yang tidak saya pahami. Misalnya ada nanti wing, kalau misalnya yang untuk off-road. Ada lagi yang namanya dapur pacu. Ada banyak istilah-istilah yang terdapat di bidang otomotif. Nah, itu harus dipelajari. Makanya coba Deddy mahasiswa perhatikan, pernah Deddy Corbuzier diwawancarai oleh wartawan, yang wartawannya masih muda, ditanya balik sama Deddy Corbuzier, dia siapa? Asalnya dari mana? Terakhir kan nggak dijawab sama Deddy Corbuzier. Coba cek cari aja di YouTube, Deddy Corbuzier marah ke wartawan. Marahnya bukan apa ya, di sini lah. Karena dia tidak tahu asal-usulnya. Kemudian perhatikan dari segi makna, tata bahasa, ejaan, frasa, idiom. Dan diingat juga adik mahasiswa, ketika menulis ini, jika ragu, pakailah kamus. Kata yang paling sederhana, kata ricuh dan rusuh. Sama enggak dua kata ini? Misal, aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Banda Aceh, ricuh. Atau rusuh? Bagaimana ini? Saya mau tanya dulu. Sama enggak dia definisi kata ricuh dan rusuh? Ini dua kata, tapi orang akan pakai yang tepat. Makanya apalagi yang jurusan Bahasa Indonesia, ini tantangan adik-adik mahasiswa ketika mana tahu menjadi wartawan. Saya enggak sarankan adik-adik mahasiswa jadi wartawan, tapi yang lebih tinggi dari wartawan apa? Berupa redaktur tadi. Orang yang menyunting berita, orang yang mengarahkan peliputan. Kalau apalagi yang untuk perempuan jika diserang di Indonesia, sekarang masih ada namanya Nurul Hidayati, itu dia pertama wartawan, tapi terakhir karena dia memang punya kompetensi di bidang bahasa, terakhir jadi redaktur. Dia yang menulis beberapa kisah. Kemudian ketepatan pilihan sebuah kata sehingga menimbulkan gagasan yang tepat. Oke, itu dia yang harus dimiliki dan harus terdapat di bidang ketika kita menulis. Intinya gini, prinsip bahasa jurnalistik termasuk ragam bahasa tulis baku maupun non-baku. Kata-kata tidak baku, tetap ya dalam segi jurnalistik ini dimiringkan. Nah, ketika menulis, ini apapun, dan juga termasuk di jurnalistik. Kita perhatikan pertama balancing-nya, menyangkut lengkap tidaknya batang tubuh dan data tulisan. Makanya kadang-kadang jika wartawannya malas, terakhir redakturnya pergi wawancara. Ada berita yang tidak lengkap. Saya juga dulu pernah ya, terakhir berita saya ini nggak dimuat, kesal juga saya. Karena data nggak lengkap saya buat. Dulu 2012 pernah terjadi indikasi malpraktik ya, terjadi di Rumah Sakit Zainal Abidin. Karena data saya nggak lengkap, saya cuma ambil data dari pihak korban dan pihak lembaga bantuan hukum. Jadi hasil pengakuan dari korban dan pengacara, dokter salah melakukan
operasi. Seharusnya yang dioperasi telinga kiri, tetapi karena kesalahan apa, dioperasi telinga kanan. Siapa yang nggak marah? Coba. Terakhir, karena beritanya tidak cover both sides, menampung dua pihak, pihak dari korban dan rumah sakit tidak saya dapatkan, terakhir berita saya ini nggak diambil. Padahal betul, ada kasusnya, ada orangnya. Karena gini kan, berita dia harus lengkap. Karena jika tidak lengkap tadi, orang akan inilah, presumsi ini cuma opini. Diharapkannya ketika menulis, jangan pernah sama sekali membuat opini. Itu enggak benar. Kita wartawan memberitakan fakta, memberitahukan informasi. Jangan sesekali kita beropini. Ketika kita beropini, itu sudah salah. Tidak tepat. Banyak ya media-media di Aceh ini mungkin ada beberapa di antaranya bukan berita lagi disajikan, tapi sudah opini. Boleh enggak media beropini? Boleh di kolom editorial. Itu boleh. Ataupun kolom tajuk wacana. Dibenarkan pendapat dari pihak media. Jika di Serambi Indonesia, itu kolomnya salam Serambi. Itu pendapat dari pihak media itu sendiri. Kemudian gunakan kata bermakna denotatif. Ini bisa diingatkan ataupun masih paham apa itu kata denotatif. Karena seringkali kita menjumpai judul berita begini. Tim Ferrari berhasil mengatasi rally neraka Paris-Dakar. Jago merah melahap mall termewah di kawasan Jakarta. Kemudian polisi mengamankan oknum pemerkosa dari penghakiman massa. Mana di sini yang kata denotatifnya? Mana nih yang pertama nih? Tim Ferrari berhasil mengatasi rally neraka Paris-Dakar. Mana kata denotatifnya? Gak dapat. Ini gak ada namanya ya. Oke, Safna, mana ini kata koloratifnya Safna? Ya, Pak. Tim Ferrari berhasil mengatasi rally neraka Paris-Dakar. Mana kata, bukan denotatif ya, konotatif. Denotatif kan kata yang makna sama dengan yang kamus. Yang konotatif makna yang tidak ataupun kebalikan dari kamus. Kemudian Umi, mana nih kira-kira Umi? Iya, Pak. Yang mana nih kata konotatifnya kalimat ini? Tim Ferrari berhasil mengatasi rally neraka Paris-Dakar. Yang konotatif, yang mana katanya? Ini ya, yang konotatif yang bukan maknanya rally neraka. Kemudian apalagi di sini yang konotatif, jago merah berlahap mor termewah di kawasan Jakarta. Mana cut ini konotatif kata konotatifnya? Jago merah, Pak. Satu lagi. Oke, konotatif ya, Pak. Bagaimana? Oke, dah dapat. Yang pertama ini jago merah, yang selanjutnya penghakiman massa. Sehingga ketika menulis, dia harus dipakai yang konotatif. Makanya ada sering saya kasih contoh ya. Harga ikan meroket. Itu kan kata konotatif yang digunakannya. Apakah salah? Ya, karena bahasa jurnalistik ada sifatnya tadi kreatif, tidak ada jadi persoalan ya. Tapi intinya janganlah yang terlalu berlebihan sekali dipakai dalam istilah-istilahnya. Kemudian kita lihat contoh beberapa penyimpangan dalam bahasa jurnalistik.
Penyimpangan ini sering terjumpai pada judul berita Surakarta memakai kalimat aktif, yaitu pemakaian kata kerja tidak baku dalam dengan menghilangkan afik. Afik pada kata kerja berupa prefik atau awalan dihilangkan. Kita sering menemukan judul berita misalnya polisi tembak mati 5 perampok Nasabah. Kemudian Israel tembak pesawat mata-mata. Mereka boom. Kota Libya. Oke, sini ya kita lihat. Kalau yang bahasa jurnalistik, mereka pasti tidak ada dipakai afiksasi. Seharusnya jika ikuti kaidah kebahasaan, jika kalimatnya ada objek, ya jelas. Harus menggunakan kata kerja aktif transitif. Polisi tembak mati 5 perampok nasabah bank. Ini kan ada objeknya nih. Perampok, 5 perampok nasabah bank. Itu berupa objeknya. Jadi kalimatnya harus diubah. Polisi menembak mati 5 perampok. Begitu juga Israel tembak pesawat mata-mata. Apa yang menjadi tembaknya berupa pesawat mata-mata? Berupa menjadi objeknya. Harus diubah, jangan tembak. Tapi dibuat menembak. Satu lagi Amerika boom. Membom atau mengembom? Ya. Mengebom, Pak. Oke, ya. Karena satu kata. Sama juga kata cat, ya. Bukan mencat, ya. Nanti dibuat. Tetap dibuatnya mengecat. Kemudian kita lihat lagi kesalahan sintaksis nih. Kesalahan berupa pemakaian tata bahasa atau seluruh kalimat yang kurang benar. Sehingga sering mengacaukan pengertian. Ini disebabkan logika yang kurang bagus. Oh, kerajinan kasongan banyak diekspor hasilnya ke Amerika Serikat. Apa kira-kira yang salah kalimatnya? Hasilnya. Bagaimana? Kata hasilnya. Ah, oke. Kenapa kira-kira harus dipakai kata hasil nih? Jangan dipakai kerajinan aja. Bisa kan dipahami ini? Kalau dibilang kerajinan, kan banyak nih. Apa saja. Orang yang kuliah pun selalu hadir itu kan. Kalau di Gesempena dulu kami ada uang kerajinan namanya ya. Uang yang selalu hadir tepat waktu. Sedangkan yang ingin dibilang sini berupa hasilnya, hasil kerajinan tangan. Maka yang ini maksud cobalah perhatikan. Kemudian kesalahan kosa kata nih. Oke ya, saya contohkan lagi dulu pernah hebohnya juga. Kalau Dedik Mahasiswa, sekarang saya nggak tahu nih apa masih ada ataupun tidak. Koran Prohaba ya. Masih ada apa nggak sekarang nih? Nggak ada, Pak. Dulu ya ada Prohaba, Pak. Masih ada ya? Saya mau bilang, dulu pernah ada kasus. Jadi wartawan tak salah menulis. Dibilang bahwasanya si perempuan ini dia melakukan apa hubungan suami istri, dituduh ya, padahal tidak terjadi demikian, sehingga yang bersangkutan ini bunuh diri terakhir digugat sampai di Indonesia dan tidak tepat karena mereka wartawan ini benar menuliskannya berdasarkan menampung cover boxset. Yang ingin saya katakan ini yang untuk eufemisme. Rata-rata jika ada kasus yang arahnya kemana, pasti yang disalahkan mawar, ya kan? Pengakuan mawar, pengakuan melati. Kenapa nih yang semuanya diarahkan ke bunga? Mungkin ada beberapa istilah lain, tapi kebanyakan tetap dipakai kata mawar. Cobalah di mahasiswa perhatikan jika di Prohaba, jika masih ada korannya, itu mereka pasti pakai eufemisme, arahnya ya untuk menghaluskan makna. Oke, misalnya di sini, penculikan mahasiswa oleh oknum Kopassus merupakan pir pahit, ya. Karena mereka nggak mau pakai yang berupa kejahatan, digunakan eufemisme. Harusnya ya
dibuat secara lugas ya dalam konflik yang mana jelas bahwa di daerah Dayak dan Madura tapi wartawan tidak menuju dua etnis secara eksplisit bahkan di era zaman terus ini banyak yang ekspos bahkan kosa kata yang menekan seperti GPK, subversif, aktor, intelektual ekstrim, kiri, ekstrim kanan, golongan frustrasi. Bahkan di era kebebasan pers seperti sekarang ini kecenderungan pemakaian kosa kata yang bias makna semakin banyak. Intinya ketika menulis, cobalah yang ingin dipaparkan dibuat selugas mungkin. Kemudian kesalahan ejaan. Jadi udah lulus ya mata kuliah ejaan. Kalau saya nggak salah nih dengan saya juga dulu orangnya. Bukan? Bu Rahma, Pak. Jadi dengan Bu Rahma. Jadi cobalah jangan sampai lagi yang berupa kesalahan. Seperti kata Jumat masih pakai ini ya, khawatir, khawatir, kemudian jadwal, sinkron. Banyak ya yang orang masih salah. Intinya untuk ejaan ini kita bahas Indonesia, jangan sampai cenderung salah lah. Kesalahan pemenggalan. Dulu jika di sekolah kan sering nih jika nggak muat pasti dipenggal lah kata-kata aja dan penggalnya harus diikuti kaidah bahasa Indonesia. Jika di koran begitu juga pemenggalannya jika memang pakai yang bahasa Inggris coba disesuaikan dengan yang bahasa Indonesia. Dan jika memang nggak ada terakhir ya harus dibaca. Saya teringat ketika saya jadi wartawan, kami tiap malam itu gantian ada namanya petugas piket. Petugas piket ini dia cek gambar, kemudian gambar maksudnya gini. Kan ada gambar, di bawahnya ada caption berupa keterangan foto. Jangan sampai salah. Gambar A, tapi keterangan fotonya udah B. Itu pernah dulu, tapi bukan saya yang piket. Jadi foto ketua gerak Aceh, tapi di teks fotonya dibuat anak-anak sedang menyerahkan apa intinya itu yang salah. Begitu juga yang antisipasi pemenggalan kata juga dilakukan oleh pihak seperti saya katakan tadi yang piket. Oke, yang terakhir ini kita dapat melihat atau mendengar orang berbahasa tanpa tahu bahwa dia berpikir sebab struktur bahasa seseorang menentukan cara berpikir dan perilakunya. Kemudian terakhir ini, bahasa adalah medium tanpa batas yang membawa segala sesuatu di dalamnya, segala sesuatu mampu termuat dalam lapangan pemahaman manusia, maka memahami bahasa akan memungkinkan untuk memahami bentuk-bentuk pemahaman manusia. Baik, kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk materi yang singkat tadi? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Baik, ada nggak yang ingin ditanyakan? Kalau nggak, kita coba lihat sedikit lagi berupa yang koran tadi nih. Oke, coba kita lihat yang koran Serambi. Oke, kelihatan kan? Kelihatan. Serambi kapan nih? Kemarin nih, sepertinya ya. Yang Kamis. Dibuat nih, Mahyidin Yasin mulai goyang. Jelas ya yang ingin disampaikan tadi dia punya kekuatan dalam berita ini. Kemudian dia juga misalnya contoh ini koalisi NGO HAM sebut kepres pemberhentian Wandi tidak sah. Ini kan juga segar beritanya ya yang berkaitan dengan topik yang terbaru. Sehingga inilah gaya-gaya jurnalistik yang harus diikuti. Ingat untuk yang judulnya usahakan tidak begitu panjang. Judul berita ini juga menjelaskan isi di dalamnya. Seperti yang tadi dikatakan, orang kemungkinan nggak akan punya banyak waktu untuk membaca. Sehingga dia cukup baca aja yang lead ini. Makanya kadang-kadang jika ada di mahasiswa perhatikan, koran tuh jika pagi ke warung kopi, mungkin setengah halaman yang ada, setengahnya lagi sudah hilang. Dan orang akan paham dia maksud yang ingin disampaikan tadi, ya
intinya saja mungkin sudah terbaca. Oke, ya, ini yang saya mau sampaikan ke adik-adik mahasiswa sekalian. Oke, tadi saya kasih tantangan kan. Syarat untuk dapat nilai A, adik-adik mahasiswa buat jurnalisme warga. Jurnalisme warga ini berupa hasil reportase. Buat nanti kirim ke Serambi, bukti pengirimannya, screenshot ke saya sebagai syarat untuk final. Dan jika dimuat, langsung dapat nilai A. Oh Pak, bagaimana cara menulisnya? Saya bilang baca dulu tulisan orang, kemudian berdasarkan itu nanti jika ada masalah, baru kita coba diskusikan. Ini yang untuk opini, kemudian yang penting inilah, reportase warga. Jika dimuat, saya jamin langsung dapat nilai A. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan? Dinda ada yang ingin tanyakan? Rahmaini, Safda, Cud, ada yang ingin tanyakan? Baik, Razati ada yang ingin tanyakan nih? Gak ada. Pak, itu tadi yang waktu judul di koran-koran lama yang pil apa tadi tuh Pak, yang pil tuh itu salah apa memang diperhaluskan Pak? Salah Bu. Harusnya kan tadi syarat berita, syarat bahasa jurnalistik kan lugas, padat ya kan? Harusnya ya lugas langsung disebutkan apa tuh pil pahit ini berupa kejahatan. Buat aja lengkap-lengkap ya, enggak perlu ini ya. Kecuali yang penghalusan makna yang sekiranya ini yang maksudkan di awal sudah ada di kode etik jurnalistik apa saja yang tidak boleh dilakukan, misal yang untuk menyebutkan nama itu ya harus dihindari. Misalnya kita tahu nih pelaku kejahatan ini kita samarkan dengan si pulang. Tetapi jika memang itu berkaitan dengan makna, ya harus ditulis secara lengkap. Sekarang kan wartawan dilindungi sama undang-undang. Yang terpenting dia tidak memberitakan berita yang hoax, beropini, dan menyebarkan ujaran kebencian. Lainnya dibenarkan. Ada dasar hukum yang melindungi mereka. Kemudian gitu juga ya, saya lihat kalau sekarang terserahlah entah gimana pendapatnya, tapi saya contohkan lagi. Kebetulan abang saya seorang jubir dan kabak humas di Aceh Barat, pernah dulu diadukan lah. Misalnya gini, dia beritahukan ke media massa bahwasanya hubungan antara bupati dan wakil bupati bagus. Tapi ada oknum wartawan yang seharusnya hasil wawancara intinya gini, seorang narasumber dia punya hak off the record, jangan dipublikasikan hal tersebut. Tapi oleh oknum wartawan ini tidak memahami, langsung dibuatnya berita. Mereka sudah jelaskan di awal oleh pihak Bupati Aceh Barat ini bahwasanya ini off the record. Namun karena dia ingin beritanya populer, banyak dibaca, ya disajikan. Ingat ya adik-adik mahasiswa sekalian, dia memang ada hak sebagai narasumber yang jika dia bilang off the record, ya tidak perlu kita sampaikan. Karena itu mencerminkan kebebasan pers tadi ya untuk hak narasumber. Tapi berkaitan dengan kosakata seharusnya dapat mungkin dibuat selugas mungkin. Begitu. Siapa tadi ya yang tanya adik? Razaki ya? Iya Pak. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan Rahmaini? Pak, kan ada jurnalisme warga tuh Pak. Ya. Itu tentang kampung gitu Pak. Apa yang kayak Bapak kasih contoh tadi tuh? Ya boleh deh. Jurnalisme warga ini kan berisi hasil reportase seorang warga. Misalnya Safna nih, ya. Safna di Kalimantan. Abdia Pak. Abdia apa objek wisata Abdia selama ini yang paling populer? Apa ya? Pantai Bali, Pak. Gini, simple tuh.
Contoh ya, karena Abdia kan banyak durian kan, durian legit dari Abdia. Sudah dibuat reportase itu. Intinya kan itu informasi dari warga yang ingin diberitahukan kepada khalayak ramai. Dibuatnya dalam bentuk berita. Karena kan warga tidak boleh dia ataupun isi tulisannya dimuat dalam berita. Dimasukkanlah jurnalisme warga. Begitu ya nanti Safnaya, apa saja yang mau ditulis, terserah, enggak ada persoalan. Oh, baru pulang dari Kabupaten A, lihat ini, tulis. Kalau dimuat ya bagus ya. Lumayan tuh kalau dimuat, sekitar 100 ribu dibayar, saya enggak salah. Kalau ya, dulu ya, saya terakhir saya ambil uang di Serambi 2016 lah. Sejak 2017, enggak pernah lagi saya ambil ya, honor. Dia satu tulisan tetap dibayar di Serambi. Kalau puisi 50 ribu, opini kita 100. Baik, gitu ya, Safna ya. Ada lagi? Ya, Pak. Oke ya, jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Selanjutnya ada tugas. Nanti tugas akan saya informasikan di grup, dikerjakan via LMS. Materi perkuliahan ini ada di LMS juga. Silakan dibaca lagi. Jika kurang jelas, nanti video hasil presentasi ya, video materi yang saya paparkan ini akan saya tampilkan juga di LMS untuk nantinya kan kita kuliah dua kali pertemuan nih, bisa dilihat lagi ataupun diulang yang kita bahas hari ini. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai berjumpa lagi minggu depan. Saya tutup.